mahkamah kepala otak dia dah. Tak tahulah gila kot orang tu. Orang kecil dengan Encik Saya pun confuse. Saya pun tak tahulah. Mungkin orang tu bodoh kot. Encik pun bodoh juga ke macam orang tu? Encik yang bodoh sama bukan kesini buat apa? Saya pula yang dibodohnya. Engkau dengan kawan-kawan kau sama bodoh kan? Siapa yang call? Sekarang ni Cik Cik mau panggil yang ke? Cik yang mau panggil ke mahkamah ni? Oh, mahkamah? Ni panggilan pada mahkamah mana? Pada mahkamah Melaka. Ada apa urusan ni buat panggilan ke sini? Oh, bukan saya yang call. Kamu yang call. Saya yang call? Haa. Saya kat sini pun terima panggilan. Oh, maknanya tak ada siapa yang call lah ni. Ada hantu call ke? Manalah saya tahu. Saya kat sini yang pun saya angkat lah. Cik, ada apa ni? Saya tak tahu kenapa orang call saya. Saya angkat lah orang call saya. Oh, ada orang call, Cik. Haa, dia call dia suruh. Dia kata daripada pegawai. Apa ni? Betul dia suruh tekan. Saya tekan lah. Okay, macam ni, Cik. Siapa yang maklumkan pada Cik tu? Operator ke pegawai daripada mahkamah sikit? Saya tak tahulah. Saya rasa ni kot. Ada jin kot. Tiba-tiba dia call saya, dia bagi tahu. Dia cakap tiba-tiba dia daripada mahkamah kepala otak dia lah. Ni siapa ya? Dia telefon. Haa, dia telefon. Dia suruh saya tekan nombor. Saya tekan lah nombor. Kenapa tu? Tak tahulah gila kot orang tu. Dia orang kecil dan Encik Saya pun confuse macam mana. Saya pun tak tahulah. Mungkin orang tu bodoh kot. Yelah tu kot agaknya. Encik pun bodoh juga ke macam orang tu? Encik yang bodoh sama buka kesini buat apa? Saya pula yang dibodohnya. Engkau dengan kawan-kawan kau sama bodoh kan? Cik yang bodoh lah sambungkan ke sini buat apa? Tak, kenapa ni? Kenapa? Ada hal apa ni? Tiba-tiba cakap pasal bank ni kenapa? Pasal bank? Peguam kau peguam mana? Peguam? Sebab mana peguam? Dah. Tadi kau cakap peguam sekali lain pula. Siapa cakap peguam? Cik saya sini cakap pejabat mahkamah. Oh, mahkamah tak ada peguam eh? Mahkamah yang mana ada peguam kat sini? Betul bodoh betul lah. Betul lah peguam. Dah duduk mahkamah jadi peguam lah. Takkan jadi banduan pula. Saya buat je. Saya baca tak habis bukan peguam. Alah samalah. Ada peguam kan dekat mahkamah? Saya bukan peguam. Ada ke tidak dekat mahkamah peguam? Memanglah. Bodoh ada pun. Cakap lah ada. Bodoh tak makan. Cakap nak bodoh-bodoh sikit lah. Memang bodoh lah. Okey sekarang ni cerita dah apa? Okey. Mula balik. Apa? Nak cakap apa? Nak suruh transfer duit? Ha? Nak suruh transfer duit? Banyak sangat duit ke? Banyak. Berapa banyak kau nak? Berapa banyak cik ada? Berapa banyak kau nak? Berapa banyak cik ada? Saya tak suruh. Adalah RM10. RM10? Ha. Banyaknya. Orang macam kau bagi RM1 pun terima. Ya ke? Miskin. Serius lah. Memang serius lah. Kalau saya derma kan sikit duit saya kat cik boleh ke RM10? Kesian. Kat situ nak makan pun tak boleh sempat. Ada malah. Alhamdulillah ada orang baik bagi-bagi buta ni rezeki murah. Yalah. Cepatlah. Aku bagi nombor akaun kau transfer. Cik dah lama buat kerja macam ni, Cik? Aku pula buat kerja macam ni. Engkau ke aku yang buat kerja menipu orang ni? Cik lah tipu saya. Aku tipu kau? Baiklah kelakarnya. Cik lah tipu saya. Habis tadi yang call aku tu so sambung dekat pegawai pala buto tu apa? Mana dah saya tahu, Cik. Okey. Sekarang ni nak cerita apa? Okey, sekarang ni daripada mana pegawai ni? Peguam eh? Okey, peguam. Okey, kenapa? Bukan peguam. Cik ni kenapa? Cik pekat ke macam mana? Apa? Pegawai apa? Bank? Apa? Saya sendiri pejabat mahkamah. Mahkamah. Okey, betul kenapa? Nama saya Khairul. Nama Cik Khairul. Saya tak tanya pun nama Cik lagi. Tadi tanya nama. Bodoh betul lah kau ni. Bila masa saya tanya? Tak tanya juga? Itulah, korang ni bodoh nak menipu tak kerti. Cik tu dah lama buat kerja macam gini. Aku skamer tipu orang? Ya. Lawak lah korang ni. Okey, cepatlah. Daripada peguam. Peguam lagi, salah. Apa komen anda? Sila berikan pendapat anda di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton, itu sahaja video untuk hari ini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe dan aktifkan tombol loceng. Anda akan mendapat keberuntungan yang besar dalam masa 5 tahun akan datang. Cubalah, ianya hanya percuma sahaja. Jumpa anda di video seterusnya.
Assalamualaikum. Sampai lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.